Oke, bahan-bahan yang diperlukan adalah kopi. Kita gunakan kopi bubuk yang kasar, kayak gini. Oke, kemudian wadah. Oke, kita sediakan wadah dan minyak zaitun. Oke, jadi ada dua bahan. Kemudian kita tuangkan. Oke, kita gunakan satu sendok kopi aja, satu sendok. Oke, satu sendok untuk satu wajah kopi. Kemudian tuangkan sedikit minyak zaitun. Sedikit aja. Oke, satu sendok kecil minyak zaitun untuk satu sendok besar kopi. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Jadi bahan ini benar-benar tercampur baru bisa kita gunakan. Ini dia bahan yang udah tercampur bagus. Oke. Ini sudah ready untuk digunakan. Cara menggunakannya adalah gunakan di wajah dengan cara diskrapkan, digosokkan perlahan di wajah yang ada flek hitamnya. Jadi yang nggak ada flek hitamnya nggak usah digosok keras-keras, jangan digosok kuat-kuat. Untuk yang ada flek aja digosokkan selama 5 menit. Digosokkan perlahan-lahan, gosok-gosok agar kulit-kulit yang mati yang ada di flek itu, agar semua kulit mati bisa tertanggal. Oke, digunakan seminggu 3 kali. Jadi 3 kali untuk seminggu, setiap kalinya 5 menit, oke? Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih karena menonton, sampai jumpa lagi, dadah.